Wabah virus corona sungguh berdampak untuk negeri kita, negeri Indonesia. Dan untuk menanggulangi penyebarannya, pemerintah Indonesia menegaskan supaya masyarakat tetap tinggal di rumah, bekerja di rumah, belajar di rumah, ibadah di rumah. Dan dampak lanjutannya adalah terkait dampak sosial ekonomi. Yang terimbas paling besar adalah para pekerja informal dan UMKM. Misalnya ojol, lalu pedagang kaki lima, orang yang punya warung di pinggir-pinggir jalan, dan juga pasar serta UMKM. Terkait ini, pemerintah juga sudah mensiasatinya dengan kebijakan-kebijakan yang diambil. Gereja Keuskupan Agung Semarang sungguh mendukung upaya-upaya pemerintah untuk mengambil bagian dalam mengatasi dampak sosial ekonomi. Gereja Keuskupan Agung Semarang membuat kebijakan Keuskupan Agung Semarang Peduli Negeri. Upaya ini dikoordinasi oleh PSE dan Karina KS. Sasarannya untuk membantu yang pertama medis, yang kedua adalah orang-orang yang terdampak terkait kebutuhan dasar. Saya mengajak teman-teman muda untuk ikut berpartisipasi dengan memberikan donasi semampunya melalui rekening Keuskupan Agung Semarang yang akan dikelola oleh Karina KAS. Saatnya orang muda berbagi, karena berbagi adalah bagian dari solidaritas kita, kepedulian kita, dan tanggung jawab sosial kita. Sithik ora ditampik, akeh saya pikoleh. Thank you.